what's up Soul fans welcome back to the time now out. Out see drake i've been sending a bunch but i'm looking forward to that you hate like to become boys with drake of course that's the goal i need to wear my jersey that's how i know that's my priority <laughs> I heard an eruption over there, yeah. <laughs> come on Come on, champagne poppy. One night for Grady Dick di dia di draft oleh Toronto Raptors dan mendapatkan fallback dari abang Drake man that was so awesome sih untuk bisa melihat Drake langsung mengsupport rookie terbarunya dia di mana rukinya request untuk Drake pakai jersinya dia one day during the regular season nanti ini dan gue rasa itu akan terjadi sih karena anak ini emang akan jago banget ini lo bisa lihat dari confident dia pakai bajunya kayak begitu guys outfitnya merah mentereng kelap kelip gila sih ini adalah mungkin the craziest outfit sih yang dipakai Rookie kemarin saat lagi NBA Draft Night so selut sih untuk Grady Dick yang pakai chain juga. This guy is awesome, man. Gue sih ngerasa ini akan jadi fan favorite nantinya di Toronto Raptors sih. So, gue gak sabar untuk melihat dia bisa sukses dan juga nembak 3 point yang banyak buat Toronto Raptors nanti ini. And balik lagi bareng gue Padilla. Kita balik di kelas time hari ini. Dan the NBA, guys, just don't stop, man. Setiap hari memberikan kita konten. <laughs> memberikan kita konten dan juga kejutan, guys. Gila, main pagi-pagi bangun dari dikasih kejutan banget, guys. Sebentar nih, kita kan mau bahas kejutan hari ini. Jersinya harus pas, guys. <laughs> Nah, Kode kayak gini, baru cocok ini mana mikrofonnya, mikrofonnya biar kedengeran, kalau nanti nggak kedengeran. Nah, ini baru cocok guys, kalau ada jersinya ini. Nah, pagi-pagi kita bangun, tiba-tiba jersi ini udah menjadi dari pool ke pool <laughs> udah berubah guys <laughs> jersinya jadi man Chris Paul tiba-tiba di dari Washington Wizards ke Golden State Warriors oh my god agak Bisa satu tim sama Steph Curry <laughs> dan dia di trade untuk anak Jackson Jordan Poole main yang kena gocek <laughs> sama GM barunya Warriors karena GM barunya Warriors Mike Dunleavy Jr beberapa hari lalu tuh baru kasih tahu kalau kita akan keep Jordan Poole sampai dia empat tahun di sini ternyata itu semua tipu muslihat jahat guys, <laughs> langsung di trade jahat banget ya, bisnis di NBA man, it's really cruel bro beneran deh, tapi gue jujur gak gitu suka sih sama move-nya Golden State Warriors hari ini and I will let you know why later on in this class, dan selain itu kita akan bahas juga tentang Kai Soto yang kabarnya akan main untuk Orlando Magic di NBA Summer League I am so excited about this news also dan itu adalah beberapa topik yang kita akan bahas kelas time hari ini, tapi sebelum kita mulai Big prayers untuk Sultan dari Prawira Hanum Bandung Tego baru yang lihat di cedera saat lagi melawan West Bandit Solo. So hopefully jangan ACL lagi dong amit-amit. Knock on wood, yo. Uh, semoga aja cederanya tidak akan parah dan akan pulih dan bermain lagi secepatnya. Amin. So prayers, prayers, prayers untuk Sultan. Dan guys, seperti biasa, kalau kalian suka jersey ini juga, jangan lupa tekan tombol like sih ya guys. Aduh, masa gue udah pakai jersey kayak gini, nggak 1.500 like sih? Come on guys, <laughs> ditekan dulu tombol like-nya. And once again, thank you so much guys for joining my class. Today and now let's start our class with comment of the day and this is just a joke ya yeah, guys disclaimer dulu jangan serius-serius ngomongin tentang comment of the day hari ini ya karena ini comment of the day dari chel ini yang paling ngocol nih di grup member gue nih komentarnya Marcus Smart season depan flopnya tiruin gaya orang ketembak cuaks gila ini dark jokes banget sih jujur dark jokes banget tapi kena banget punchline nya karena kita tahu kan Marcus Smart aman tukang nov flop sedangkan ya jamoran ya mirip-mirip kayak Jason Colomel lah jogetnya lah kayak gitu lah mungkin. tapi um, Cel kalau lu setahun bisa 30 kali jadi comment of the day kayak gue harus kirimin lu trofi sih trofi juara comment of the day mau <laughs> once again thank you so much to Cel uh, for the comment dan ini comment yang buat gue bener tadi pagi ketawa banget sih so once again thank you so much for the smile and for my laughness today laughing laughness ya pokoknya itulah <laughs> for my laugh today but hey our class hari ini dengan berita yang mengecewakan banget dari Lonzo Ball di mana tadi eksekutifnya Bulls mengeluarkan statement yaitu eksekutifnya adalah Arturas Karnisovas dia mengeluarkan statement bahwa Lonzo Ball kemungkinan besar akan miss the whole 2023-2024 season ini sedih banget men karena kita semua Berharap Lonzo tahun depan at least bisa make a comeback. Lonzo terakhir kita lihat itu bulan Januari 2022. So, udah satu tahun lebih. Satu tahun, enam bulan berarti sebentar lagi ini. Kita nggak ngelihat dia bermain basket lagi. Um, Lonzo tapi katanya getting better. Dia udah nggak sampai crutches uh, sekarang ini. But Bulls kayaknya mau hati-hati lah. Mereka mau pelan-pelan uh, Lonzo untuk comeback nya Karena dia sempat melakukan yang namanya cartilage transplant. Ini katanya rare banget sih. Case-nya untuk seorang atlet. Jadi itu kenapa menurut gue... Chicago Bulls harus benar hati-hati karena kalau udah comeback terus cedera lagi itu ngeri banget sih untuk Lonzo Ball. So, fansil Lonzo, please be patient. Uh, sebelum kita bisa melihat lagi the former number two pick ini main lagi, tapi Lonzo, apa sih yang masih cedera selalu ya? Uh, padahal Bulls kalau ada dia, ada Caruso, ada Zach, ada Demar bisa playoff sih. Gue yakin banget itu sih. So that's the update for now untuk Lonzo Ball nanti kalau ada update lagi gue akan kasih tahu kalian semua lagi di time out and sekarang ini yang great news Great news for all the Filipino basketball fans. According to a senior writer, Quinishio Hansen, ini Kaisodo katanya akan gabung dengan Orlando Magic untuk NBA Summer League. Oh my God, gue makin FOMO aja nih. Takut FOMO coy. Nggak ke Vegas. Gila men, nggak bisa ngeliput Wemby, nggak bisa ngeliput Kaisodo. Aduh, andai kan tiket pesawat sama hotel itu bisa dicicil 2 tahun. <laughs> Langsung berangkat kita ke Las Vegas. Tapi, this is a huge news though untuk kita fans basket Indonesia, dan juga fans basket Filipina, uh, karena, kita tahu, last year itu, Kaisodo gagal, main di NBA Summer League, ini gue dapet sumber yang, wah, sumber terpercaya guys, <laughs> di Las Vegas, gue tahun lalu ngobrol-ngobrol, tentang Kaisodo, uh, dia kasih tahu gue, bahwa Kaisodo tuh tahun lalu, datang ke NBA Workout, itu gak siap, nggak siap out of shape, nembaknya juga ngaco banget katanya. Jadi itu kenapa nggak ada tim yang memberikan dia opportunity untuk dia bermain di NBA Summer League last year ya. Tapi last year, Uh, tapi tahun ini, of course, agentnya dia ngaco banget sebelumnya. Uh, agentnya itu yang bikin dia nggak jadi main di NBA G League Ignite Team juga. Akhirnya sadar keluarganya Kai Sodo dan akhirnya dia rubah. Diganti agentnya dan agentnya kali ini legit. Kayaknya setahu gue dia bekas kerja di front office-nya Orlando Magic as well. Jadi, karena ini, of course, Kai Sodo pasti preparation-nya lebih bagus. Dia kemarin kalau juga dapat workout bersama New York Knicks, sama Dallas Mavericks. Gue lupa sama satu lagi, tapi yang pasti. Um, ya, yeah. The agent will make sure pemain yang tingginya 218 cm ini he will get an opportunity in the NBA Summer League kali ini Uh, tahun lalu last season of course dia main di NBL Australia yaitu bersama Adelaide 36ers average 6,8 poin per game dan 4,5 rebound per game pengalaman ini di NBL gue yakin dia akan ngebantu dia banget sih untuk di NBA sama Malik, karena dia mainnya emang pemain-pemain profesional kan kita juga tahu NBL ini juga sumber pemain untuk NBA Draft juga kita ada pernah lihat Josh Giddey uh, Lamelo Ball lalu juga siapa lagi ya RJ Hampton banyaklah kayaknya pemain-pemain dari NBL main di NBA jadi that's a good preparation for him uh, jujur aku penasaran sih melihat dia melawan pemain-pemain big man yang gue yakin di Amerika di Summer League itu pasti kan lebih hungry ya semua nyari kerjaan guys nyari spot semua uh, dan juga pasti banyak yang lebih lincah dan lebih kuat sih jadi gue pengen lihat how he gonna keep up with those kind of players kalau uh, for, for me for me for me pendapat gue Uh, masih kecil sih untuk dia bisa masuk ke NBA. Uh, mungkin he needs one more year playing pro somewhere either in Europe ataupun in a in the NBL. Oke okay, baru akan siap sih. Tapi emang dia tingginya sih tinggi sih 218 cm. Uh, tim mau lihat mungkin physicality-nya dia aja sih. Gue juga pengen lihat itu. Kalau dia emang bisa physical, I think he will have a chance Kalau dia emang physicality-nya bisa absorb contact dia ditabrak nggak gampang jatuh itu sih yang gue akan lihat karena ya anak ini skillful banget Kai is so skillful he has a great feel for the game dia bisa he has a nice court vision he can pass uh, he could stretch the floor dia bisa three point uh, bisa rebound bisa block shot so actually he is an NBA talent tapi tinggal kita lihat apakah badannya siap atau enggak menurut gue sih untuk NBA tapi kecuali kalau ada tim yang mau nambah fanbase dari Filipina bisa langsung ambil Kaiso udah apalagi main ini di podcast P The Logo Jerry West itu bener -bener memberikan pujian sih tentang seberapa besar kecintaannya para orang Filipin terhadap basket sih. Jadi itu dapat endorsement yang luar biasa menurut gue dari seorang Jerry West. Dan semoga Kai akan lawan Wemby. Yo, di NBA Summer League, man. Gue gak sih, itu akan hype-nya kayak apa. Itu orang Filipin jam 4 pagi, jam 3 pagi itu masih pada akan nongkrongin, akan nonton semua untuk dukung. Kai Sodo melawan the number one pick Wemba Nyama, man. That would be awesome. Aduh, itu makin FOMO aja sih kalau itu kejadian sih fuck, <laughs> bro. But hey, good luck though for Kai Soto. Uh, we will definitely root for him during the NBA Summer League. Karena udah tinggal pemain kita nih, Marquis Bolden. Apa kabar, Marquis? Where are you, Marquis? I have no idea. Um, gue lagi pengen coba WA agentnya Marquis ya after this sih. Gue penasaran banget. Harusnya sih bisa main di Vegas lah. Masa gak dapet opportunity tahun ini? Kayaknya gue yakin lah. Sekali lagi, dia kayaknya akan main sih untuk NBA Summer League this season. So, nanti kalau ada update, gua akan update kalian semua di grup Discord khusus member tapi. <laughs> itu dapat duluan beritanya di sana ya. Jadi itu kenapa kalian semua harus jadi member, guys. Biar nggak ketinggalan berita-berita eksklusif. Dan sekarang kita akan bahas sedikit tentang hasil NBA Draft hari ini. Kalau kalian mau lihat secara full reaksi gua untuk first round hari ini, kalian bisa nonton aja ulangannya. Yaitu live chat gua pagi ini. And thank you loh, semuanya. justru join my live chat, gila jam 7 pagi rame loh. Setengah 8 tadi kok udah mau sampai 500 orang yang join so amazing man support kalian sih tidak ada duanya Time out geng paling luar biasa memang uh, pertama-tama gue mau kasih congratulations dulu kepada fansnya uh, San Antonio Spurs of course akhirnya sang penyelamat Victor Wembanyama sudah tiba uh, di San Antonio dan ini adalah juga hasil dari top 10 NBA draft tadi pagi ini kalau kalian miss out um, Gokil sih orang orang San Antonio semua langsung borong men. Jersinya wemba nya gue pun juga nyesel kemarin di New York gak custom. Aduh kalau gue bisa pakai buat nonton IBL besok ini. Tapi yang pasti it was so dope dong untuk melihat pure emotion dari Victor Wemba Dia sampai nangis men tadi pas lagi di interview pertama kali sama ESPN. Gue seneng banget sih karena kita jarang-jarang bisa dapat pure emotion itu kita bisa lihat bahwa itu benar-benar adalah mimpinya dia sih untuk bisa masuk ke NBA dan hari ini akhirnya jadi kenyataan dan dia udah siap banget untuk melanjut kan legacy dari dua legendary big man yang Antonio Spurs yaitu David Robinson dan juga Tim Duncan. Tadi sempat teleponan sama Coach Greg Popovich kalau dia pengen banget di mentor dan juga dilatih oleh kedua legendary big man itu. Artinya this kid, man, he's gonna be a superstar, bro. I don't know, man. He's an alien menurut gue. So I think he will be the next goat in the NBA. Uh, tadi Wemby pas berdiri sebelahnya Scoot gila sih Scoot kelihatan kecil banget, guys. Kelihatan kecil parah. Nah Scoot tadi akhirnya di pick up sama Portland Trail Blazers di nomor 3. No surprise menurut gue, tapi dia gila blink blinknya banget sih blink blinknya hari ini. So that Jilik money must be really good, bro. <laughs> gila banget sih. Uh, he tried to greedy too with his suit on. Greedynya agak kaku sih. <laughs> tapi eh, so okay it's his day, his day tonight. But eh, hey, Chris Haynes gue gak ngerti sih. Harus aja bikin drama men. Ini lagi ngomongin NBA draft harus keluar dengan berita bahwa Dame katanya udah beberapa hari ini tidak ada kontak dengan Blazers tentang draft. Who cares bro? Who cares about this shit bro? Who cares? Um, yeah, Dame kita tahu mean he's I don't know if he's happy or not di Blazers gue gak ngerti sih kayak harus ada banget bumbu-bumbunya tentang Dame paling is good it's good Henderson's night yo let him shine bro let him be the headlines bro jangan langsung Dame lagi lah tapi fans ya Blazers gue pertama kali sih lihat ada yang custom jersey tulisannya trade Dame jarang banget gue ngeliat kayak gitu tapi I think Dame should be happy though with all these picks karena mereka juga pick up Chris Murray. Gue bertau loh Chris Murray ini adalah kembaran banget sama Keegan Murray. Gue bertahu tadi pas lihat draft ini mirip banget men. Gue gak tau sih cara beda ini gimana sih jujur aja. Uh, itu kalau Portland tadi nggak pilih dia, gue yakin Sacramento akan pilih Chris Murray. Karena setelah itu yang milih adalah Sacramento Kings. Itu kalau diduetin adik kakak kembaran itu. Oh my God, that will be awesome the first Sacramento. Tapi, hey, Like I said, I think Portland had a decent night, decent night today. Uh, jadi harusnya sih, they bisa consider staying uh, dan juga jadi mentor untuk Scott Henderson, menurut gue. Uh, apalagi juga tahun depan harusnya Shaden Sharp take another leap uh, in his development. Lalu juga jujur, Kalau gue jujur sih, masih ada Jeremy Grant, masih ada Yusuf Nurkic, masih ada Mattis Thybul. They just need one more star, just one more star untuk bisa content in the Western Conference. We'll see dong nanti. I and portland is still a long off season full of surprises Gue well, surprise banyak banget sih. Gue sampai bingung banget. So, tapi bagus lah. Thank you. Kalau gue gak ada timeout. Kalau gue gak ada timeout, gue lebih stress lagi guys. <laughs> Jadi, eh, shout out to Keontae Johnson today. Uh, what a comeback story. Ini Desember 2020. Dia sempat collapse di lapangan. Dan koma guys. Koma untuk tiga hari. Uh, abis itu, baru dia di clear setelah... Eh, sorry. Abis di clear untuk bisa main lagi. Uh, dia transfer ke Kansas State for his final year in college. And he helped Kansas State untuk bisa lolos ke Elite 8 dan dia terpilih sebagai Big 12 Newcomer of the Year. And today dia di draft oleh OKC Thunder di nomor 50. So he truly menurut gua he truly 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 deserve all of this. Uh, semoga aja di OKC mainnya jago. Ada orang yang bilang ini the sleeper juga di draft kali ini. Um, so, gak be interesting to see him play with the OKC Thunder. Uh, fun fact, katanya juga dia yang mengeliminasi teammate barunya yaitu Casen Wallace yang dulu main di Kentucky. But this is just a very very feel good story banget sih tentang si Keontae Johnson ini dan terakhir Amari Bailey. Wah, wow, akhirnya bakal satu tim dengan LeMelo Ball dan juga Brandon Miller. Gua ngerti ya. Kenapa fans si Charlotte Hornets ngebu Brandon Miller sampai segitunya? Berarti mereka maunya Scott Henderson sebenarnya, bukan Brandon Miller. Gila sampai maskotnya aja sediwa dari pas tahu kok Brandon Miller yang dipilih sama Hornets sih. Gila banget sih. Um, I think Brandon Miller should be good. Banyak fans Charlotte yang udah bilang kok dia bakal jadi bus. Tapi yang posisi dua itu, second pick itu selalu bahaya sih. Baru Kevin Durant doang sih. Yang gue inget jago pas pick kedua. Mungkin ada satu lagi tapi gue lupa siapa. Tapi biasanya kayak Greg Oden. Is it Greg Oden? Greg Oden is it number two? I think Greg Oden is number two, right? Hasim Tabit. Uh, banyak lah. <laughs> nomor 2 itu biasanya emang lumayan curse sih tapi i think brandon miller should be good uh, next season sama lamelo dan gue suka nih pemain-pemain muda nih kan, lamelo, brandon miller amari bailey lalu pemain centernya yang gue lupa terus namanya siapa itu big man dari duke dulu itu tapi uh, gua seneng amari dipilih sama hornets karena of course dia bisa blend in, dia bisa connect dengan teman-temannya juga dan seharusnya bisa dapat decent minutes sih di belakangnya LeMelo Ball. Hopefully ini akan penting untuk developmentnya dia. Dan tadi swagnya keren banget sih di stage. Bajunya boleh lah pas lagi sama Mark Tatum tadi ini. kalau dia bisa jago di NBA wajib sih untuk beli jersinya dia sih nanti ini. Tapi gue selalu keinget ya sama selebrasinya dia waktu nonton Sierra Canyon dulu. Gila sih keren sih asli. Gue dari dulu emang fans banget sama si Amari Bailey ini. So, now it's time untuk kita membahas trade yang bikin kaget kita pas bangun dari pagi ini. Uh, Golden State Warriors akhirnya memindahkan Jordan Poole, Ryan Rollins, PBJ, lalu juga 2030 first round pick and 2027 second round pick ke Washington Wizards untuk mendapatkan seorang point guard, Chris Paul dari Wizard pagi ini. Pikiran gue pertama cuma ah, anjir. Apa gara-gara biar Draymond Green mau balik nih ke Golden State si Warriors makanya dibuang si Jordan Poole. Karena kita tahu of course uh, Draymond Green sudah decline his player option. Banyak tim lain juga ngejar dia juga. Satu salah satunya adalah Lakers. Lakers mungkin kalau dia ingin dekat-dekat LeBron, dia paling kan lu tahu ya, dia paling number one fans LeBron lah pokoknya lah. pakai kata-kata yang manis aja lah gua jangan pakai kata-kata kasar. Tapi yang pasti um, mungkin adalah cara ngelihat ataupun juga caranya Warriors ngasih lihat ke Draymond ini kok gue serius nih mau resign lu balik nih jadi orang yang ditonjok tahun lalu kita buang dulu nih yeah, biar lu happy gitu jadi kita tahu lah hubungannya pool sama Draymond Green udah gak bisa di fix lah dan locker roomnya itu juga nggak enak karena ada dua orang itu dari kemarin waktu di playoff pun juga kayak saling menyalahkan juga jadi kalau men kalau vibesnya Vibes Championship vibes yang mau balik lagi emang salah satunya menurut gue harus dibuang aja sih nggak bisa di keep dua-duanya. So now kita tahu bahwa Warriors memilih untuk keepnya Draymond Green. Uh, tapi nih value nya turun banget sih si Jordan Poole ini dan of course ada business move juga. Pasti dari sini ada business move nya karena mereka akhirnya bisa merilis kontrak gedenya si Jordan Poole yaitu 128 juta untuk 4 tahun yang will start kicking in next season dan sekarang saatnya Jordan Poole berkunjung ke podcast P. Ini cocok banget nih. To share his feelings about Draymond Green dan juga The Warriors. Oh my God. Itu pecah banget sih pasti sih. Kalau dia berani ngomong curhat tentang itu. Wah itu sih 3 juta abis tuh kayaknya tuh. Ntar podcastnya. Ada mungkin Draymond duluan podcast nanti. <laughs> Untuk komentari tentang trade ini. Boah, itu juga seru sih. Oh my God. Kita tinggal nungguin siapa duluan yang podcast nih. <laughs> Tapi eh. Jordan Paul menurut gue is the biggest winner from this trade. Of course dia getting out, <laughs> getting out dari toxic relationship guys. <laughs> Dan juga dia akan menjadi bintang di Wizards bermain tanpa pressure. Tanpa pressure, tanpa apapun. Dan dia udah punya cincin juara, guys. Yang paling penting, dia udah keluar dari situ. And he is a champion. Itu the paling penting, lah Menurut gue, uh, dia akan jadi number one option. Nanti di Wizards, bebas dah mau nembak berapa kali aja, dari berapa jauh pun juga nggak akan ada yang komplain, karena udah pasti number one option. Karena udah nggak ada, udah nggak ada siapa-siapa men udah nggak ada bill nggak ada Kusma. so probably he gonna average like 28 points per game next season dan naikin value -nya lagi nanti kalau value-nya udah naik mungkin dia bisa di trade ke tim lain lagi tapi wajib sih next season yang main NBA fantasy sih wajib sih untuk ngedraft si Jordan Poole uh, he will be a great tank commander untuk si Washington Wizards jadi menurut gue he is a big winner bisa lolos dari semua situasi ini uh, for the Warriors mereka serius untuk jadi juara lagi. Ini adalah gerakan yang menurut gue membuat mereka tuh kayak kita harus juara lagi next season. Karena ini gambling banget sih yang diambil sama Mike Danley Jr. Baru jadi GM berapa lama sih? 10 hari ya? Kontraknya gak bisa di-resign aja nih. Ini agak nekat sih menurut gue sih. Gue juga surprise yang di-trade bukan Kuminga, bukan Moody. Gue kira mereka ini... Mereka itu kan setahu gue timeline nih. Timeline ini youth. Youth timeline. Mereka mau default pemain-pemain mudanya. Tapi ternyata... Enggak kayaknya sekarang. Mereka timeline-nya timeline veteran kayak sekarang ini. Ngejar timeline Clay, uh, Draymond Green, uh, Steph Curry, dan juga Chris Paul. Championship window-nya mereka mungkin cuma 1-2 tahun doang sih menurut gue. Dan Chris Paul ngalah kontraknya sisa tahun ini aja kan. I think this is his last year, right? Kalau gue gak salah. Tapi, um, ya yeah, mereka kan tadi ngebuang si Patrick Baldwin Jr. ya. Kalau hal itu membuka, atau sorry, Ryan Rollins. Itu kalau nggak salah membuka satu roster spot. Jadi mereka Mungkin aja either mereka akan coba resign si Dante DiVincenzo atau mungkin Dwight Howard. Mereka akan coba ambil untuk memberikan Nicola Jokic. Yeah, we never know, we will see later on. But holy shit though, bro. CP3 and Steph Curry satu tim gue gak pernah ngebayangin I would never imagine this happening in my lifetime in my lifetime karena kita tahu biasanya Steph itu yang bantai CP3 kan waktu lagi di Clippers CP3 yang penjatuh dan saya break dance di lapangan digodek sama si Steph Curry tapi gue kaget sih kenapa Warriors lebih memilih Chris Paul yang akan 39 tahun next year untuk menjadi backup point guardnya mereka pas playoff jadi dia pas lagi playoff tahun depan itu kan 39 tahun sih. So that's crazy. Katanya Steve Kerr, dia merasa Warriors itu timnya itu lebih bagus mainnya kalau memang ada a traditional point guard like Sean Livingston. Andre Iguodala gue gak tau sih. Andre Iguodala, tapi orang tadi bilang Andre Iguodala juga playmaker sih. Jadi ini kenapa mereka push untuk ngambilin CP3 kok gue sih, nggak percaya. Gue tetap bilang ini biar biar locker roomnya, lebih asik aja sih. Tapi CP3 of course akan jadi backup point guard dan diharapkan leadershipnya bisa ngebantu Warriors saat lagi NBA playoff. Cuma kita nggak tahu apakah CP3 ini bisa healthy atau tidak. In the last few years kita tahu. Kalau lagi penting-pentingnya, tiba-tiba hamstringnya sakit. Itu yang paling bahaya kan. Kita tahu waktu itu juga hampir menang lawan. Warriors pas sama Rockets jadi ya bah hamstringnya kambuh. Jadi itu yang paling bahaya sih. Um, jadi tugas si Pitre yang paling pertama adalah stay healthy untuk Warriors. Um, menurut gua emang emang si 3 itu mungkin bisa jadi backup point guard yang lebih bagus daripada Jordan Poole sekarang ini. Uh, dia pasti akan main mungkin 20-25 menit aja, Atau he could be very solid. Untuk si Golden State Warriors, tapi I don't like this move though Jujur, gua gak suka banget sama move ini yang dilakukan sama uh, Warriors. I might be wrong, I might be wrong. Tapi menurut gua kayak gila banget. Ya. Jordan Poole emang tahun lalu jelek. Memang mainnya turun banget. Tapi itu pemain muda, masih 24 tahun. Itu kenapa dia masih nggak konsisten? Pasti ada struggle yang dia harus lewati. Um, dan dia udah dia udah kasih satu ring. Dia kasih satu ring untuk Warriors. Dan harusnya dia diproyeksikan untuk menggantikan Steph Curry in the future. Kalau udah kayak gini, sekarang siapa penerusnya Steph Curry? I know they got a good, uh, they got a good draft pick tuh hari ini. Tapi kan gak ada yang point guard ya. Satu namanya TCJ, kalau nggak Gue lupa lagi, gue nggak catat namanya. Tapi satu lagi kan si Brandon Portzinski. Satu siapa lah itu namanya. Pokoknya dua-duanya itu actually good picks. Great picks by Mike Dunleavy Jr. And they might ada mungkin dua itu bisa salah satunya contribute untuk Warriors tahun ini tapi menurut gue menurut gue menurut gue, gue nggak banget sih ngebuang pemain masih 24 tahun untuk pemain yang akan 39 tahun setelah lagi NBA playoff tahun depan sih uh, mereka harus muter otak lain nih nyiapin future mereka kira-kira siapa yang bisa jadi penerusnya Splash Brothers iya nggak sih gue sih jujurnya agak terlalu maksa sih untuk mereka mau juara next season karena mereka harus mencari beberapa role players lagi sih untuk I think mereka butuh satu atau dua veteran ya veteran yang bisa bermain juga di NBA playoff of course they still got Wiggins they still got Jonathan Kuminga they still got Kevin Looney they still got uh, Moses Moody um, tinggal Dante sih kamu mau tahu si Dante balik atau enggak GP2 anu still sih GP2 so what will see though I don't know bagi kalian The Nation, do you, do you guys like this move? Let me know in the comment section below. I think for them, they need more more solid, super solid role players ataupun juga veteran sih untuk bisa mungkin content for a championship. But CP3 sih gue bener, aduh, itu cuma kayak short term doang, sih, short term banget. Sih. Jadi sangat disayangkan banget menurut gue uh, untuk Jordan Poole. Kasihan sih, gue liat Jordan Poole gila main satu tahun, dilupakan. Tapi eh, hey, that's how the business goes. So let me know guys in the comment section below. And that is my time out today. Really appreciate everybody who joined me this Friday night. Hopefully everybody having fun this Friday night also. <laughs> and eh, guys, if you like time out, as usual, guys, don't like comment And please don't forget to subscribe. Thank you guys for watching, and we'll see you guys again very soon. Peace out, everybody.